saya sampaikan, rombongan ini wartawan lengkap dan jurnalis media, yaitu televisi, elektronik, koran dan juga radio lengkap. Mas, sangat terima kasih, dan insya Allah nanti dalam sharing atau mungkin bersama sini akan banyak masuk kamu, atau mungkin sharing atau mungkin saling menimba pengalaman. Alat snorkel ini menutup pernapasan melalui hidung, jadi hanya bisa digunakan nafasnya melalui mulut. Jadi kalau yang belum terbiasa dengan menggunakan alat itu, silakan berlatih dengan menggunakan mulut. Ya. Cara yang benar memakai tangki nafas. Tapi yang nggak terbiasa susah. Iya. Ini. Iya. Harus yang terlatih profesional. Oh,